Septian Wijaya, pria 23 tahun yang ditangkap tim gabungan dari Intel Kodam 2 Sriwijaya dan Polrestabes Palembang, menyusul laporan penipuan yang dilakukannya dengan menyamar sebagai anggota TNI berpangkat Letnan 2. Tersangka ditangkap saat akan melakukan penipuan pada seorang perempuan di salah satu penginapan di Palembang. Dalam pemeriksaan yang dilakukan polisi, tersangka mengaku sebagai anggota TNI yang bertugas di Kodam 2 Sriwijaya dan sudah menipu banyak perempuan dengan meminta sejumlah uang. Ini kami penyerahan pelaku atas nama Septi Setiawan. Dia adalah komponen sindikat penipuan yang menggunakan seragam TNI. Saat ini kami menyerahkan kepada pihak Polrestabes untuk ditindak lanjutkan hukum selanjutnya. Bersama korban juga? Bersama korban dan beberapa alat bukti, termasuk ada korban yang yang tertipu. Belakangan tersangka diketahui baru keluar dari penjara dengan kasus yang sama, namun mengaku sebagai anggota polisi. Polisi masih akan mengembangkan kasus tersebut karena diduga banyak perempuan di Palembang yang tertipu dengan cara tersangka lakukan. Yudi Kiswanto, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.